Kita ada dalam dalam. Babi, assalamualaikum. Waras ke? Waras. Waras. Rujuk ya. Hai. Alhamdulillah. Jauh boleh. Jauh boleh. Jauh boleh. Assalamualaikum YB. Assalam. Ya. Apa khabar? Ya, baik. Apa bagaimana dengan program hari ini YB? Pemain ini adalah penerusan sambungan daripada apa yang dah kita buat pada tahun lepas. Dan baik dan company resi syarikat untung banyak. Kita dapat bonus 5 bulan. Ni dia buat ni. Tapi dia kerja memang ni tak 3 hari je. 3 hari tu 3 hari lah dia punya. Hari ni kualiti kerja dia dah masuk sikit. Ya, kerja untuk rakyat YB. PRC dia ni anak cakap. Satu tanda sampai 1150. Sebenarnya dia satu lebih. Jadi okey, itu kita rasa bagus dan bila syarikat itu baik, baik. Dan saya akan edarkan untuk nombor 146 sampai 1150. Bagi yang berat dapat sebagai asal. Baik syarikat itu. Jadi kita itu betul yang sebenarnya. Oh, yang sebenarnya. Yang sebenarnya apa yang kita nak buat syarikat ni adalah idenya adalah untuk mengumpulkan otak-otak MB yang pandai. So, yang pandai juga bersina siapa kan pandai. Masa dulu tapi bini dah kaya. Dia lupa tak? Chairman dia, pengurusi dia, lebih besar kan. Fikir macam nak dapat kekayaan tu untuk di sini. Bila saya tengok, saya jadi sejun. Jadi pengurusi jawatan kuasa menilai prestasi anak syarikat tu. Ada 178 anak syarikat. Awak sebanyak sana. Rupanya dia kalau dah untung, itu pun akan duit anak syarikat. Dan duit anak syarikat tu dia ada mesti adanya pengurus. Pengurus kalau induk, dia masa dulu dia tak jadi pengurus. Kan dia jadi pengurus yang sederhana, hari gaji dia so dah dapat 5,000 ke 7,000 ke 8,000. Tapi bila dia dah syarikat tu dah boleh dan syarikat. Dia kat sini yang menjadi pengurus biasa akan jadi pengurus besar atau pengurus kanan. Lagi dia 12,000. 146 sampai 1150 eh. Aduh, saya kata boleh. Zul Malik, buang. Syarikat yang tak ada benda tak boleh maju ni. Kita selesaikan yang akan tunggu. Dan hidup saya. Terima kasih kepada yang itu saya buat kalau itu yang kita siapkan betul. 146 sampai 1150. Terima kasih. Bila open house tahun ni? Open house kami buat dengan berkat PMM di Obastia. Sri Gombak. Di Obastia. Obastia lah, Dun Obastia. Jadi kita tak buat dulu pulang. Dan tu tolong dengan itu kita adakan pengat parlimen. Tak buat Dun. Oh, parlimen lain, Dun lain? Dun lain tak. Sekali yang sekali ya, okay. Bagaimana dengan PRN akan datang? PRN bagus lah, kita rasa kita nak rakyat memilih mengundi orang parti orang dan gerakan yang paling baik sampai 1.55. Perkauman tak ada tempatnya. Perkauman ni dah kita lama lah, kita yang datang waktu kita dah merdeka 67 tahun ni. Waktu tak main lagi lah Perkauman. Nombor 151 Akar Umbi Tan Sri, Datuk ni Akar Umbi ni kan, yang dia bila dia dah percaya satu parti tu dia tak nak ubah kan. Dia masih dengan yang lama. Walaupun dunia dah berubah, politik dah berubah. Yang dah lama tu dalam UMNO, BN dengan bersama dengan Pakatan Harapan. Tuan Abraham. Anak Ibrahim dulu, 40 tahun dulu, dia tolong Mahathir beku dia. Dia mana menteri, masa Tun Razak dah mati. Tun Razak dah tak ada apa-apa di warisan kan, Tun Razak. Usain On pun tak berani, dia banyak pernah pressure dengan Mahathir. Akhirnya dia letak jawatan, Mahathir pun ambil alih.
politik UMNO tu dah basi tau, tak ada apa. Tuan Razak tak ada keberanian Mahathir orang Melayu masa tu. Kan dia dah lama dengan Melayu lah. Ha? Jadi akhirnya politik tu dia perlu kemaruan Anwar Ibrahim. Jadi Ali UMNO tak berhubung kerana dia kata kagum dengan Mahathir. Gabungan pemikiran Mahathir dan Anwar yang sebenarnya menjayakan Mahathirism. Boleh baca saya minta tulisan ni. Itulah saya baca buku nama YB ada di dalam tu kan, di peringkat awal reformasi. Ya, mungkin YB boleh cerita sikit. Reformasi saya, reformasi adalah satu perjuangan. Aku balik dulu dah.